Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyetir lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Boris, gue lagi ada di Balai Lelang Karedi. Dan gue akan ajak lu untuk lihat lelangan motornya. Tapi khusus untuk kali ini, gue akan ajak lu ngulik, ngubek-ngubek, cari tahu, kepo motor-motor sport yang ada di lelangan kali ini, di Balai Lelang Karedi ini. Ikutin gue yuk. CBR 150R 2015 12.200 grade C. Nah, STNK lumayan, napas beberapa minggu, BPKB ada, nomor rangka, nomor mesin semuanya ada. Ini motornya sudah terjual nih rupanya, ini motor sport nih. Kita lihat bodinya secara garis besar aja ya. Ini ada baret-baret sedikit, maklum Jabodetabek wajar. Bodi secara tahun 2015 cukup bagus. Ini catalyzernya mengkilat banget ya nih knalpot nih. Bonus nih. Ban udah sedikit kayaknya kudu jajan ya kan. Ini mesti jadi pertimbangan lo Boris ketika mau ikutan lelang, supaya lo bisa paham bahwa unit apa adanya di saat lelang. Oke. Ini kondisi motornya. So far oke untuk motor beberapa tahun. Speedonya kita lihat ya berapa kilometer. Rp26.500. Oke, cukup. Kang, bantu nyalain Kang, tolong Kang. Nih, kakangnya nih, nyalain nih. Wih, mesti dinaikin, ya kan? Ini dia orangnya nih, senyum-senyum dong. Wih, senyumnya. Dadah-dadah dulu. Cakep. Coba dijajal. Nggak nyala? Berarti ada masalah? Akinya? Soak, berarti mesti ditambahin duit aki, 300 ribu, ya? Oke, dadah-dadah dulu, Kang. Mantap. Ini biar bebek juga kategorinya sport, Sonic 150R tahun 2016 6200. Udah telat grade D. Kita lihat bodinya. Long shot aja ya. No, spionnya rontok, yang itu ada, berarti mesti jajan. Terus bodi secara garis besar aman. Ini ada baret-baret dikit, wajar Jabodetabek. Kayaknya boleh nih jadi pilihan. Kalau lu minat, Boris, karet ball step udah agak babak belur, jadi ya modalin 50.000 sampai 100.000 ball step baru ya kan, karet ball step baru, ngomong jadi belibet begini nih. Ban masih napas nih, ban belakang aman. Knalpot kayaknya udah aftermarket ya. Nah, jadi masalah juga. Keren. Buluk-buluk dikit wajar. Kang, Kang, ini nyala kan nih? Ini aki juga sama. Aki, berarti mesti tambahin biaya aki 200.000, 300.000, ya. Yeah. Ini di Karedi, jadi unit apa adanya? Ya, ada. Yeah, jadi kita mesti ikutan open house. Ini dia nih motornya nih. Mantap. Dadah dulu dong, Kang. Cakep. Ini CBR 150R 9100 tahun 2015 grade C. SNK kagak ada, BPKB ada. Kita lihat bodinya. Wow, tampak depan. Sen depan babak belur, hancur, berarti modalin jajanan nih. Modalin jajanan, ya. Sisi sini, kita lihat. Spion, oke. Okay. Knalpot, oke. Okay. Bagus. Cukup deh, jajannya cuma dikit. Oh, ini ada ini nih. Lesung pipit nih dikit nih. Sini nih, lesung pipit nih. Lesung pipit atau lesung pipi sih. Ini dia nih. Ini cowak nih dari sini nih. Lihatnya kemana nih biar kelihatan. Tuh ya cowak ya. Nih. Ini cowak nih. Kita lihat lagi belakangnya, oke. Okay. Wow, ban belakangnya kudu jajan.
Kita lihat speedonya udah berapa. Rp45.765.000. Bagus. Kang, tolong nyalain, Kang. Ini ada jokinya nih. Dadadan dulu dong, Kang. Dadadan dulu, Kang. Senyumnya dulu dong, senyumnya. Wih, mantap ya kan. Coba kita dengerin suaranya ya. Dengerin suaranya. Coba geber, Kang. Wah, mantap. Berarti ini aman ya? Aman. Ya, unit apa adanya? Apa adanya. Mantap. Dadadan dulu dong. CBR 150R tahun 2018 13.500 open bitnya udah lewat SNK-nya BPKB ada grid C yang pertama terlihat di sini tidak ada spion berarti kudu jajan spion ya kan. Terus yang kedua kita lihat kondisi bodi-bodinya ini juga ada sedikit masalah udah retak kalau mau diganti-ganti nggak apa-apa. Ini juga nih udah pada koplak-koplak dan juga spakbor depan. Kalau mau diganti boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ban juga kudu ganti kayaknya untuk tambahan jajanan. Dan sekarang kita akan lihat bodinya secara keseluruhan. Masih oke nih. Kita long shot aja ya kan biar bagus ngeliatnya. Tuh ya kan? Cihuy kan? Mantap jadinya kita ngeliatnya. Puas. Kalau masalah baret-baret dikit mah wajar. Knalpot masih standaran semuanya, ban belakang masih cukup deh beberapa minggu, napas. Terlihat dari belakang, oke, okay, aman. Terlihat dari sampingnya sini, standar agak terlalu miring kayaknya nih, tapi rock and roll sih. Oh ada baret-baret dikit, ini ada ini nih. Ini ada bokes-bokes dikit, wajar, gak apa-apa. Ini juga, ya kan namanya Jabodetabek. Hal yang wajar jadinya. Ini kita lihat sekarang speedonya udah berapa kilo. Berapa itu? 40.500. Cakep. Sekarang kita akan panggil pembalapnya ya kan. Kakang pembalap silakan untuk dicoba. Dadah-dadah dulu dong. Luar biasa sekali ini kakang kita ya. Oh nyala nih. Berarti gak perlu keluar modal bakal laki ya. Coba dikeber dikit. Mantap. Dadadan Kang. Mantap. Yang minat langsung aja ikutan open house dan unit apa adanya. Wih. Ini satu motor lagi nih kondisinya. Sport R15. 6100 tahun 2016, tapi kondisinya meneteskan air mata ya. Ini teman-teman bisa datang untuk open house dan lihat kondisinya. Dan unit apa adanya. Tapi ini kayaknya mesti keluar jajanannya lumayan banyak nih. Prediksinya berapa nih Boris? Ya kan? Tapi kalau lo minat nih boleh juga jadi pilihan lo. Mantap. CBR 250R tahun 2011 13.500. Ini informasi yang gue terima. Ini adalah CBR Thailand. STNK-nya jajan. BPKB ada grade C. Yuk kita lihat. Bodinya ganteng ya, keker banget. Knalpotnya udah gantian. Secara 2011 sih so far oke. Ini ada apa sih? Sini. Baret-baret dikit ya. Gak masalah. Untuk kategori 2011 berarti 2010 udah 9 tahun so far oke. Okay. Oh, ada tulisannya nih. Berarti enggak bisa nyala. Aki soak. Ya. Yeah. Berarti enggak bisa nyala. Tapi speedo nyala enggak? Oh nyala tuh, speedonya nyala, tapi nggak bisa nyalain mesin. 65.000 untuk kategori motor 9 tahun dari 2011 ke 2020 9 tahun itu 65.000 termasuk ya jarang jalan nih motor.
Karena kalau kita pukul rata motor sound 12 ribuan ya kan. 12 ribu kali 9 berapa tuh? Sinyo udah berapa sih? 12 kali 9? 120-an kurang ya. Tapi ini baru 60-an berarti masih separohnya. Bisa jadi pertimbangan? Jangan lupa open house dan unit apa adanya.